kebangunan akan terjadi di gereja Presbiterian desa. Beliau hanya bilang dua hal. Satu adalah pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Yang kedua, doa puasa yang kencang. Pengajaran yang benar tentang Alkitab, salah satu cirinya adalah kita belajar dari sejarah penebusan. Sejarah Allah bekerja lewat manusia. Ya. Contohnya, di dalam keluarga ada. Kalian membaca, menyelidiki Alkitab, dan itu bersaksi kepada Yesus Kristus. Yohanes 5:39. Yohanes 8:39, Tuhan Yesus berkata, jika kita adalah anak-anak Abraham, maka kita harus mengikuti jejak langkah Abraham. Lewat pelajaran atau seminar karya penebusan, kehidupan rohani saya dikuatkan dan semakin didorong untuk belajar dan belajar tentang firman Tuhan. Karena di sanalah terletak rahasia keselamatan. Maka satu hal yang saya pelajari, bahwa tidak ada satu titik pun dalam firman Tuhan salah. Semua adalah benar. Ketika saya tahu itu, dan saya mengatakan betapa luar biasanya karya penebusan Allah yang sudah terjadi beribu-ribu tahun lalu, digenapi semuanya dalam firman Tuhan. Melalui seminar yang dilakukan ini, saya belajar bagaimana Tuhan merancang segala sesuatu, bahkan angka-angka pun dibuat oleh Tuhan. Dengan seminar yang baru saja kami ikuti ini sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga, sebab setiap menemukan sesuatu ya hal yang sangat sulit sebenarnya sebagai seorang mahasiswa untuk belajar, maka hari ini ada yang sudah kami mengerti dan memahami, termasuk angka-angka di dalamnya, tahun-tahun di dalamnya, sehingga ada kemudahan-kemudahan kami untuk dapat mempelajari Alkitab yang bermanfaat bagi kami seorang mahasiswa. Dia menjadi orang Tuhan. Daud menjadi orang Tuhan. Selamat sore. Tahun di sini yang dikatakan di Ulangan 32:7, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tahun-tahun keturunan yang lalu ini menunjukkan silsilah. Beliau sangat percaya dan yakin nubuat-nubuat di Alkitab, pengenalan pengetahuan tentang Tuhan yang adalah firman Tuhan, memenuhi bumi seperti air laut menutupi dasarnya. Nah, visi dan misi beliau agar setiap orang percaya sampai ke seluruh pelosok bumi dapat betul-betul mengenal firman Tuhan.